Jadi di depan rumah kos longsor. Kejadian di depan rumah kos. Syedaralun, salah satu teras rumah warga di Kelurahan Wakoko, Kecamatan Pasar Wojo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara ambruk akibat tanah longsor yang terjadi pada Kamis 17 November 2022 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian tengah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Di TKP terlihat anggota gabungan dari TNI Polri, BPBD, Camat Pasar Wajo, Kabupaten Buton, serta warga bahu-membahu menimbun longsoran tersebut. Diperkirakan mencapai 3 meter dan terdapat air di dalamnya. Salah seorang saksi mata yang kebetulan kos di rumah tersebut, Hari Suharno, bercerita, awalnya dia sedang duduk-duduk di dekat pintu rumahnya, tiba-tiba terdengar bunyi dentuman. Melihat longsor semakin besar, Haris bergegas meminta pertolongan kepada warga di sekitaran TKP. Awas, jangan terlalu dekat. Kayak ada yang isap. Air. Itu, Mi. Air. Ya Allah. Apa ini, ya Allah? Rumah, iya Allah, sampai ke rumah. Eh, ya rawan ini. Maidafal, keluar Maidafal.